Sebelumnya aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, di video keduaku ini aku berbagi resep kacang oven, yang mana resep ini pertama kaliku coba 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih kupakai untuk membuat camilan di rumah. Langsung saja berikut bahan dan cara membuatnya. Oh ya, sebelumnya kacang itu direndam pakai air panas dulu selama 1 menit aja, enggak usah lama-lama, agar bumbunya cepat meresap. Dan ini kacangnya sudah aku kasih bumbu halus ya, Rek. Setelah itu di oven aku kemarin pakai suhu 180 selama 25 menit dan sesekali dibuka, dibolak-balik biar matangnya merata. Selanjutnya kita haluskan bumbu tumisan yang terdiri dari cabai merah dan bawang putih dihaluskan. Di sini aku tambahin bumbu pelengkap, 20 gram daun jeruk purut dibuang tulang tengahnya dan bawang putih goreng biar lebih gurih ya. Itu kacang yang sudah di oven dan bumbu tumisan yang sudah dihaluskan. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang terakhir ya, Rek. Panaskan sedikit minyak goreng dan tumis bumbu halus hingga harum. Setelah harum, masukkan gula, air, dan masak sampai agak mengental ya, Rek. Nah, sampai seperti ini ya, Rek, sampai kental dan berambut. Kemudian kita masukkan daun jeruk, bawang goreng, dan kacangnya dan diaduk sampai rata. Ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat ya, Rek. Assalamualaikum.